Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, vlog saya hari ini yaitu sedang mengendarai mesin pemanen padi Yanmar YH 850. Di sini kita sedang melewati tanggul yang ada di dekat sungai ini. Kita lihat sungainya di sebelah kiri dan persawahannya itu berada di sebelah kanan. Dan di depan juga banyak tanaman-tanaman seperti jagung dan pohon kelapa dan masih banyak tanaman lainnya. Nah, di sini saya bertiga di atas mesin pemanen padi. Di sebelah kanan saya ada operatornya yaitu Mas Ibrahim. Juga di depan saudara saya yaitu Mas Yunus. Nah, di depan sana ada motor. Itu motor Ambo Endre, bukan Ambo Nai ya. Kita lihat motornya di sana. Di depan sana kita stop karena Ambo Endre belum mengambil motornya. Ah, ini dia orangnya, Ambo Endre. Hai. Bukan Ambo Nai. Nah, di sana sebelah kanan kita lihat banyak karung yang sudah berjejeran, berarti di sana sudah dipanen ya. Tapi dia melewati jalur yang lain, bukan lewat di sini ya teman-teman. Nah, di mana Ambo Endre-nya? Kayaknya terlalu laju ya Ambo Endre membawa motor atau mengendarai motor. Ya, aku beri nama Ambo Endre yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Nah, di sana ya, di depan sana. Ambo Endre. Oke, kita lihat di belakang. Karena tadi ada tikungan ya, lihat ada sungai juga. Sangat indah ya, kita lihat pemandangannya. Aduh, lagi-lagi Ambo Endre masih di depan sana dia. Iya, Ambo Endre singgah lagi di depan sana teman-teman. Pasang Bu Endre, kita selip aja ya, karena dia kayaknya mau istirahat di sana. Jadi kita selip aja dia. Sana juga banyak tanaman, ada pohon kelor. Jalannya lumayan sempit ya.
Oke, sekarang saya sudah turun dari atas mesin pemanen padi. Terlihat tampilannya dari bawah ya, mesin pemanen padinya. Di sana juga Mas Yunus juga sedang mau turun ya. Oke, dan cukup sekian dulu video dari saya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Thanks for watching.